Halo guys, welcome back to my channel guys. Oke guys, sekarang hari Sabtu malam minggu. Aku berada di daerah Surabaya. Sekarang aku mau mengeksplor bangunan yang sudah lama ditinggalkan. Ini adalah bekas kantor ya. Nah, dan kantor ini sudah ditinggalkan mulai tahun berapa ya mas ya? 2000 berapa mas? 16 itu masih. Ya kira-kira mulai tahun 2015-2016. Nggak tahu kenapa kok kantor ini kosong. Mungkin ada sesuatu hal. Tapi kabar-kabari dari ya mungkin cerita orang-orang sekitar sini dan anu katanya dulu pernah ada orang-orang kampung yang kepingin nyuting video gitu loh anak-anak kampung sini. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba salah satu dari temannya itu apa kesurupan guys. Aku nggak ngerti cerita clearnya gimana, tapi menurut sejarahnya seperti itu dan cerita dari orang-orang sekitar. Oke guys, aku nggak sabar ingin masuk dalam bangunan ini. Aku nggak tahu apa yang ada di dalamnya. Oke, let's check this out. Guys, aku sekarang perjalanan mau ke lokasi. Ini di dalam perumahan ya, jadinya ya sudah. Oke guys, aku sekarang sudah sampai di tempat bekas kantor kelurahan yang ada di Surabaya, guys. Nah, ini adalah coba lihat ini pintunya kayaknya bekas musola ya, itu ada tempat imamnya. Yuk kita ke tempat sebelahnya lagi. Ini bangunan biasa ini. Oke. Oh, ini tempat wudhunya. Lewatin nanti kira. Rindu sekali ya. Siapa ini? Nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Aduh. Sudah ditunggu. Ilalang guys. Diwatin direk. Bismillah, aku takut ular guys. Ngeliatin ini gitu. Gini ya. Nanti gini. Rimbun. Bismillah. Dan saya mbak. Itu kok ada lampu ya mas ya? Ini kayaknya tempat pendoponya ini, lihat tuh. Pendopo kelurahan ini. Oh, creepy sekali guys. Ini aku ingat dulu. Soalnya ini sebenarnya tempatnya dekat dengan rumahku ini. Jadi aku dulu waktu masih ngurus-ngurus surat-surat ya di kelurahan ini. Ini aduh cara ngirek dan sewu. Ini ada bangunan atau bangunan apa, aku coba lewat. Wow, men luar biasa men. Nyun sewu. Assalamualaikum. Kosong bangunannya tapi masih bagus sebenarnya.
katanya warga sekitar ruangan ini ditinggalkan tahun 2015 ya. Oh ini, wah nggak kelihatan ya. Ada aku sini aja. Aduh ini di mas. Aduh. Nah, ini kantornya. Itu sebenarnya sebelahnya makam loh guys. Ya itu makam itu di situ. Nah itu makam itu. Tapi aku coba eksplor bangunannya aja ya guys. Fabinsa. Halo. Halo. Assalamualaikum. Apa ini? Oh, ya memang ini bekas kantor ya. Sepertinya. Oh, ini guys. Itu ada tanggalan guys. Yang sewu. Oh, ini tahun 2014. Ah, sudah jelas sekarang. Oh, ya, soalnya ada lagi. Hah? 2016. Oh, tapi kayak gini ya. Padahal barusan loh, tapi lokasinya kayak gini. Aduh. Halo. Ini ada peta-peta map. Lihat sawang-sawangnya. Sudah dipenuhi sawang. Kota Surabaya. Surabaya. Nah, kalau kalian ingin tahu kota Surabaya. Kota Palawan. Kita di mana kita? Kita di mana? Kita belajar ilmu geografi ya. Kecamatan Mulyorejo ya. Di sini nih. Panjang Jiwo gitu. Iya, luar biasa Mas Igra. Pinter. Luar biasa. Kamu dapat IPS. Kamu dapat nilai A. Pes. Pes. Parah banget loh. Oke, kita lanjut nge-explore guys. Teneng teneng teret. Coba masuk. Hah? Coba masuk. Kenapa? Dan sewu. Assalamualaikum. Kano popo. Itu loh, belakang itu. Iya. Kano apa? Bisa. Kano apa mas? Ambune. Ambune cah. Batang apa itu mau? Batang kucing. Masya Allah. Alhamdulillah. Memangkan. Oh ini ada musola lagi ya? Iya, musola itu. Ya ampun. Ya seperti ini penampakannya guys. Pintunya seret banget ya. Ya guys. Ya seperti ini kondisinya. Kantor pelayanan publik. Nah jadi untuk pas foto kamar mandi ya jadi. Oh iya, nah, itu kamar mandinya guys. Ini tempat apa gitu? Mencewu. Mencewu. Wah, rumset banget guys. Nanti. Ini apa? Rumset banget. Oh ini, tambah. Oh ini, ya ya ruangan kecil, hanya hamparan kain-kain bekas dan itu ada kamar mandinya. Oh itu. Oke oke oke. Itu kamar mandi juga. Duh, tuh sarangnya re, rumut-rumut re. Sekarang kita ke tempat ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Ada kaca, guys. Ganteng sekali ya. Ganteng banget gue, men. Tapi kacanya buruk, men. Bo. Penggantengan, men. Itu ada pendoponya, jadi dulu bekas pendopo itu. Dikunci ya, masih ya. Oh, ah, dikunci semua, guys. Sudah banyak rumput ilalang. Lihat, oh. Ayo kita lanjutkan ke lantai 2. Ini sangat creepy banget. Dan sewu. Oke guys, kita naik ke lantai 2. Look at that. Very, very creepy. Nanti. Iya bang. Luak. White coffee. White. Luak white coffee. Assalamualaikum. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum. Wow. Wow. Wah, kita di lantai 2, guys. Keren. Nah, ini penampakan gentengnya. Padat banget. Ini kita di lantai 2. Ayo kita naik. Sudah naik, ayo kita naik. Wah, gak jelas. Naik ke atas ya. Ya, gentengnya bagus ya. PKK. PKK. Kita gak jelas senterku ya. Jelas. Kan tekongko lek maringanmu gitu. Iya, iya. Nunggu ngerayari redup balik sama hidupnya. Oh, itu. Ada ruangan. Aduh. Betul. Ya Allah. Assalamualaikum. 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 Halo. 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 Anybody home? Itu ada apa? Kamar mandi. Itu ada tempat cucian. Ah, takut aku ke situ. Cari tempat lain aja. Ini masih ada bekas-bekas botol minuman. Lihat. Feel different. Feel creepy here. Aku mau lewat sana. Oh, sudah. Ini sudah mentok, guys. Mentok ini. Wis. Ini gedungnya. Korek. Anak benang layangan, guys. Wah, layangannya ini. Benang layangan, Dek. Mana ini gak yo? Mana men? Oke guys, ini sudah mentok. Sudah mentok tuh mentok. Hei, aku di sini guys, Dirian. Oh, kasih ambil kuncinya kok, tenang ya. Ini aku sudah di lantai 2, mau turun ke lantai 1 lagi. Ada tempat eksplor yang belum aku jajaki. Oke, sekarang kita turun lagi. Turun lagi, guys.
Ya, kita turun. Kita kembali ke lantai 1. Kita lewat mana, Mas? Jalan aja. Jalan dulu udah gak apa-apa. Ngeri. Emang gue luah. Nunggu nih. Ya, tapi mau luah nih kayak. Tuh. Saya neng kita kata gue. Lah kok iso kaget. Tak kira obah dhewe kok. Iki mbiyen lewatanku lho. Iya. Iya nek ngurus surat-surat lho. Video itu. Oh video. Enggak di SS ini. Ayo wan. Sungguh melelahkan. Bisa. Mas Hang mau uji nyali tak tinggal sendiri di sini. Gimana Mas Hang? Tak tinggal sendiri di sini. Biar merasakan sesuatu. Sini guys, gelap itu seakan mencengkeramku, tapi aku sekarang sudah mulai berdamai dengan gelap. Nice. Kata Tasya, jangan pernah takut gelap. Karena gelap memberikan ketenangan. Melindungi diri kita. Dari kelelahan. Mana ya? Wes mari mana? Tapi belum buka suara aku ya. Eh, segi penutupan lah. Penutupannya nang sini ya. Oke guys, sekian dulu explore kali ini. Sangat menantang guys lokasinya. Padahal ini sebenarnya lokasinya dekat rumahku. Dulu aku waktu masih kecil ya mainku di sini. Tapi sekarang hanya tinggal onggokan bangunan yang tak terawat. Oke guys, aduh, ini tok wis kewesel aku masalah. Wis tua ya. Terima kasih ya, tonton terus, pantengin terus channel videoku yang baru ini. Oh boy kura. Olawa. Tonton terus ya channelku. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Aduh. Ngos-ngosan rek. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sese. Iya dah. Oh iya cek wapik ya bebin. Kebetulan. Ya isok nak cek nganu. Oh ya isok sih. Iki nganu apa? Hotspot. Hotspot. Iya. Iki. Dikawin nganu ini. Iya, basis pro. Dikaya apa?
sing jopo sinyal ngono lho. Heeh, iki nyebarkan frekuensinya wae iki. Sing jopo sinyal lho. Iya. Lek sing gawe narik apa jare? Sing gawe narik. Kan narik terus disebarno kan.